Minggu-minggu ini, minggu-minggunya buat Jeep GL. Banyak banget. Sekarang aja nih ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 Jeep GL di Pioneer Jeep nih, yang lagi kita upgrade. Kalau sebelum-sebelumnya, kalian bisa cek juga video kita ada di ya sebelah sini. Itu modifikasi mengenai mobil Jeep GL. Jadi banyak banget nih. Yang cuma tipis-tipis kayak side step doang diganti pakai yang elektrik. Ada juga yang banyak lift kit, ban velg, banyak banget. Dan kali ini sahabat Pioneer, kita cek dulu ke dalam nih. Ada Jeep GL merah yang mau kita modifikasi. Itu juga lengkap, banyak. Ada lift kit AFV 2,5 inch dan ada beberapa barang yang lainnya. Ya udah, ini mobil mau dipindahin, kita ke dalam aja. Let's go. Oke, sahabat Pioneer, ini dia warna merah. Wih, warna favorit aku nih. Jadi ini mau di lift kit 2,5 inch, pakai lift kit dari AEV. Kalau untuk si shocknya, dia udah paketan bareng sama bill stand. Ciri khas dari AEV sendiri adalah warnanya yang abu-abu nih, buat di bagian pernya. Tapi selain itu, dia juga udah dapat yang namanya bracket geometri. Jadi posisi geometri ini untuk membenarkan sudut-sudut yang berubah akibat dilakukannya lift kit. Karena kalau udah 2,5 inch, posisi kan pasti agak geser-geser tuh ya. Nah, sudut-sudutnya dibenerin lagi pakai si bracket geometri. Tapi selain itu ada juga pengupgradean di bagian depan bumper. Bumper depan belakang udah ganti model anniversary. Terus nanti ada pergantian juga nih di bagian tire carrier, yaitu pegangan ban cadangan. Pakai model dari Rugged Ridge. Keren ya. Antena kita ganti juga pakai model Rugged Ridge di sebelah sana gitu. Jadi udah nih teman-teman lagi ngerjain, nanti setelah selesai kita cek lagi mobilannya. Sekarang tonton dulu video proses pemasangan lift kit dan lain-lainnya. Let's go. We the top 10, UGK the major, way not play it, it don't stop here. Traffic lights, we going, know the time until the clock, man. Hands on roll, we doing digi till the whole block clear. Yo, what you got there? Oh, did you not hear? And he's taking over and we got the whole shop, yeah. Hershey wanna know me better, but I'm on the top 10. Gotta match my energy, you see I'm in the top, yeah. Yeah, yeah, it's top 10, hey, hey. Now I'm in blast mode, did you forget, bro? Put G.O.D. first and nothing less, no. On they rate out per release, per request, yo. Life is like a dice game, that's a bet though. Is you bugging, that's a dub. Shoulder shrug to the stub. Tell them hit the squatty up. See a line of cars meet up. Nah, don't bother us. Windows fogging up. If she in a passenger, then you know she finest. Damn. It's really still a bros in my blood, love. All is all love. AWD, I got a newer clutch. And my guapi up, you could call me up. Since you know the face and the name, it's just us. We the top 10, UGK the major, way not play it, it don't stop here. Traffic lights, we going, know the time until the clock. Ini dia mobil Jeep GL yang udah kita upgrade. Kita lift kit 2,5 inch, pakai AEV, American Expedition Vehicles. Untuk AEV sendiri, ini merupakan brand dari Amerika yang sudah terkenal dari zaman dulu nih, sahabat Pioneer. Kalau di Jeep JK tuh, AEV terkenal sama konsep-konsepnya. Yang dari bumper, dari lift kit juga, terus ada beberapa tambahan juga tuh. Kayak tire carrier itu juga ada kan dia. Nah, kalau ini untuk Jeep JL, kita installin 2,5 inch dari AEV. Nih guys, tingginya itu kurang lebih sekarang jadi 194. Bumpernya kita udah installin pakai anniversary Mopar original Amerika. Nih, perbedaannya Amerika sama KW itu di bagian sini guys. Tanduknya kelihatan sih. Kalau dari tanduknya sendiri, ini warna merahnya sama dengan warna merah si mobil. Lihat deh. Kalau misalkan KW ataupun Cina, itu warnanya merah muda atau merah jambu bagian sini. Dan yang kedua, baut-bautnya. Untuk bautnya sendiri, ini dia pakai baut bintang segi 6 ya. Dan presisi, ya kalian tau lah ya, untuk yang kualitas Cina gitu sama yang original Amerika pasti beda dari kualitas bahan yang digunakan.
dan bentuk dari presisi si barangnya tersebut. Kayak gitu. Nah, untuk di Pioneer, kita memang untuk Jeep Dallas sekarang udah ada dua pilihan. Mau pakai yang original Amerika, mau pakai yang KW. Sebenarnya untuk tampilan nggak jauh beda. Yang membedakan adalah Pride. Keren ya. Karena dia pakai bumper Amerika. Terus yang kedua, ya warnanya sih. Warnanya dia agak redup aja, warna merah muda. Dan di luar itu, dia juga yang tadi aku bilang nih, lift kit 2,5 inch. Nah, untuk kitnya sendiri, ini tuh sudah lengkap ya sahabat Pioneer. Nanti kalau misalnya juga, untuk pernya, dia tuh warnanya abu-abu. Dan dia bentuknya tuh linear untuk si pernya. Dan untuk shocknya, dia pakai single ataupun mono shock yang dari Bilstein. Jadi IV itu paketannya sendiri dengan si Bilstein-nya. Kayak gitu untuk bagian shock. Dan aku sukanya juga, ciri khas dari lift kit 2,5 inch ini adalah setiap shocknya dilindungin sama, kita bilangnya apa ini ya? Kayak karet gitu. Jadi karet pelindung di bagian subshock biar nggak kebentur sama batu. Karetnya juga lentur kok, aman. Dan di bagian bawah sini nih, ini ada bracket geometri. Jadi untuk bracket geometri sendiri, ini fungsinya untuk drop arm. Nah, kalau kalian mau pakai yang arm adjustable, mau yang short, mau yang long, ini fungsinya sebenarnya sama aja. Untuk si bracket geometri sendiri, untuk ukurannya itu udah disesuaikan sama paketan lift kit 2,5 inch-nya. Kayak gitu sahabat Pioneer. Jadi yang namanya udah lift kit, posisi udah berubah kan, body ke atas tuh bertambah tinggi, otomatis sudut-sudut arm tuh bakalan berubah. Ya nggak sih? Harus setuju dulu dong di bagian ini ya. Nah, jadi untuk membalikan atau mengembalikan ke bentuk standar dari sebuah Jeep biar posisinya tetap lurus, tetap nyaman buat kalian pakai, ini ada bracket geometri. Jadi bracket geometri itu udah ada titik poin-poin buat baut-bautnya untuk posisi si armnya biar ngedrop dan sesuai dengan kembali ke standarnya. Kayak gitu sahabat Pioneer. Lalu di bagian samping dia udah installin juga side step. Tapi untuk kali ini dia pakai side step dari e-board. Dia udah 4 motor juga, udah IP68, waterproof, lumpur juga udah aman, dan di dalam tuh udah ada saklarnya buat on off in dia. Gitu. Nah, sekarang kita ke bagian belakang deh. Let's go. Ini kalau tadi kan bagian depan sudah, sekarang kita ke bagian belakang. Jadi untuk di bagian belakang ya, sudah pakai bumper besi juga. Dan ini original juga ya. Kalian bisa lihat untuk original sendiri sama. Di ujung sana ada hooknya. Hooknya warnanya merah sama kayak merah darah mobil ini. Mobil Jeep Jaya nih. Jadi itu yang bikin pembedaan antara KW sama original. Yang gampang dilihat sama kasat mata. Yang kedua ya pasti baut-bautnya dong yang bikin beda. Dan presisi pada saat pemasangan dia plug and play. Nggak ada custom-custom ataupun ya gerinda-gerinda untuk bagian bracketnya. Jadi aman semua. Dan nih untuk tire carrier, karena dia udah pakai nanti ban yang lebih besar, dia mau pakai ban ukuran 33. Kalau sekarang masih pakai standarnya nih 255 75 ring 17. Dia pakai tire carrier model Rugged Ridge. Kayak gitu. Jadi kalau aku bilang model, berarti kalian udah tahu lah ya. Berarti ini bukan original lah. Tapi untuk bentuk dan juga kekuatan emang kurang lebih ini hampir sama. Karena dia posisinya juga dia nempel sama pintu. Jadi nggak ada ini ya. Pembedaan yang terlalu signifikan, cuman yang pasti dari bahannya udah beda, bobotnya pasti beda, karena bahannya kan kalau udah beda ya otomatis bobotnya juga beda kan. Dan yang kedua ya kualitasnya lah, kalian tahu lah, mungkin di awal-awal tahun pertama atau kedua masih oke, nggak ada kendala, tapi di tahun ketiga atau berikutnya itu semua tergantung sama maintenance ataupun perawatan dari kaliannya sendiri, kayak gitu. Dan dia juga udah pasang pelindung. Ini pelindung lampu belakang, ini original dari Rugged Ridge. Untuk knalpot, dia emang belum berubah, sahabat Pioneer. Nah, yang aku suka dari paketan lift kit 2,5 inch ini adalah, selain semuanya safety ini diperhatikan, kayak dari subshocknya udah pakai karet-karet, di bagian bawah juga, ini udah ada bracket track bar belakang. Nah, jadi fungsinya buat si bracket track bar belakang adalah, track bar tuh fungsi secara gampang ya, dia tuh kayak buat ngelurusin bodi mobil. Kalau misalkan track bar agak miring, bodi mobil bakalan ikut miring. Itu kelihatan banget sih. Nah, karena udah pakai bracket track bar, sama si track bar itu ngedrop dan balik lagi ke posisi standar dari mobil Jeep JL yang standar.
gitu. Jadi ya mobil nggak bakalan miring lah, kalau dibawa jalan juga dia posisi bakalan lurus dan dia nggak bakal miring, kayak gitu sahabat Pionir. Jadi itu dia untuk paketan lift kit 2,5-nya ya. Atau mungkin setelah ini aku juga ntar kasih lihat cuplikan mobilnya secara keliling, dan kita akan lihat deh ke dalam paket lift kit 2,5-nya dan beberapa barang yang diinstal di sini nih, kayak gitu. Dan yaudah sahabat Pionir, buat kalian mungkin yang mau tanya-tanya mengenai harga dari modifikasi mobil ini, bisa langsung DM Instagram aja atau cek marketplace kita nih di Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan terakhir kita ada di Shopee. Dan kalian kalau mau WhatsApp bisa di 08221101101. Kita sudah verified centang hijau. Oh iya, jangan lupa juga nih, Pionir juga merupakan dealer internasional beberapa brand. Jadi ada Terraflex, ada Ingen, ada Yukon, ada Baha Design, ada juga Falcon, dan ada juga Metaclock. Jadi brand-brand luar negeri itu kita dealer internasional lah di Indonesia. Dan ada juga yang satu-satunya itu kita preferred partner. Udah warna merah kalau di website-nya si Terraflex. Kayak gitu guys. Jadi barang-barang Terraflex kita sudah pasti dijamin ori dan harganya bersaing banget. Bisa diskon lebih banyak. Tinggal kontak marketing kita aja. Dan oke deh sahabat Pionir, kita kasih cuplikan mobilnya. Dan setelah kasih cuplikan mobilnya, kita cek ke dalam, kita ngeliat-ngeliat store dari Pionir Jeep sedikit aja mengenai lift kit 2,5 inch ini. Yaudah deh, let's go. Oke, sahabat Pionir. Kalau tadi kita udah lihat cuplikan dari mobil Jeep JL merah itu punya Om Andre. Nah, sekarang aku pengen kasih tunjuk nih. Ini paketan lift kit yang 2,5 inch dari AEV, American Expedition Vehicles, salah satu brand Amerika yang udah jadi salah satu favorit brand juga nih buat pecinta Jeep. JK, JL, dan juga Gladiator. Let's go, kita lihat yuk ke atas yuk. Oke, sahabat Pionir. Nih, jadi ini dia paketan 2,5-nya nih. Mulai dari bracket geometri sampai bawah sini. Ini ada kuning-kuning. Kita mulai dari kuning-kuning dulu deh, tanggung nih ya. Ini adalah jack base. Nih, jadi ini additional juga tambahan dari paketannya. Walaupun sebenarnya untuk jack base sendiri jarang digunakan juga ya. Mungkin kayak aksesoris additional tambahan aja sih. Oke, kita lanjut. Ya, ini dia bracket geometrinya. Ini yang tadi aku bilang juga, berfungsi untuk ngedrop si armnya. Biar posisinya balik lagi ke standar, karena berubah akibat adanya lift kit. Lalu ini kecil-kecil, ini adalah stopper-stopper nih. Yang warnanya hitam-hitam ini, dia stopper. Ini juga bagian dari stopper. Nah, kalau yang kecil ini, yaitu link swiper. Jadi untuk link swiper sendiri, dia dapat depan dan juga belakang. Kenapa bisa dapat, bro? Nah, untuk link swiper sendiri, dia kan yang pegang si swiper nih. Jadi kalau misalkan linknya tidak disesuaikan panjangnya dengan yang sudah di lift kit, itu akan berakibat ketarik-tarik sih si swiper. Dan otomatis di bagian steeringnya juga nggak nyaman, nggak enak. Kayak mobil truk kali ya, bawaannya tuh kayak bukan Jeep lagi. Jadi baunya itu benar-benar nggak enak. Dan yang pasti ini paketan yang gedenya, shocknya. Nih guys, ini shocknya pakai Bilstein, tipnya tuh yang RT5100. Nah, untuk di bagian soft shocknya nih guys, yang aku bilang, dia sudah dilindungi sama karet-karet. Untuk karetnya sendiri elastis seperti ini kan. Jadi untuk si soft shocknya aman dari benturan batu-batu ataupun ranting pohon.
ya nggak bakal baret, nggak bakal lecet. Kalau misalkan dia baret atau lecet dan masuk ke dalam tabungnya, otomatis seal di bagian ini ya, di antara di bawahnya tuh, itu bakalan rusak dan bikin shocknya jadi bocor. Nah kalau bocor, olinya kan kemana-mana tuh. Kalau bikin olinya kemana-mana ya otomatis si shocknya bakalan mati ataupun shocknya nggak berfungsi dengan sebenarnya gitu. Nah untuk pernya, bagian depan dan juga belakang ini beda ya. Biasa kalau per depan tuh dia selalu panjang. Ini tipenya dia linear sih kalau gue bilang. Walaupun banyak yang bilang juga dual rate ya. Tapi ini untuk bagian atasnya emang dia agak rapet. 1, 2, 3. Ada 3 ulir gitu, dia agak rapet. Dan untuk 4 ke bawah itu dia ulirnya agak renggang. Bisa dibilang 2. Ini juga ya, semi linear lah, dual rate. Dan ini juga bagian belakangnya seperti ini. Nah, oke, okay, sahabat pionir. Jadi untuk lift kitnya seperti ini, yang IV. Kalau misalnya juga di depan aku nih ada lift kit dari Teraflex. Di belakang juga nih, di bawah-bawah sini ada barang-barang dari Teraflex. Oke, okay, sahabat pionir. Jadi itu dia untuk lift kit 2,5 inch dari AEV, American Expedition Vehicles, yang kita lakukan buat Om Andre nih dari Surabaya. Jadi dia datang kemarin siang. Dan ya malam kemarin dia menginap juga hotel dekat sini. Dan otomatis itu bisa terhitung 2 harian ya buat lift kit 2,5 inch dengan tambahan bumper depan, bumper belakang, ada tire carrier juga dan ada penambahan yang kecil-kecil kayak antena, derage trees, terus ada pelindung lampu depan, pelindung lampu belakang. Jadi estimasi pengerjaan 2 harian. Nah, jadi mungkin buat kalian yang nggak bisa datang ke Pioneer Jeep buat install barang-barang tersebut, kita bisa datangin ke rumah kalian. Kita ada yang namanya home service. Jadi untuk home service sendiri, itu teknisi-teknisi Pioneer Jeep akan terbang ke tempat kalian. Gitu. Jadi nggak cuma daerah Jakarta aja nih. Tapi kita juga sudah sering home service di daerah Sulawesi, khususnya Kendari, Makassar, dan sekitarnya. Kolaka juga pernah. Lalu untuk ke daerah Sumatera, kita pernah ke Lampung, ke Palembang, ke atas sedikit juga pernah, kita ke Medan, dan untuk daerah Jawa, nggak usah ditanya, kita udah sering banget ke daerah Jawa. Yang paling dekat ya, Bandung, kita udah sering ke Bandung. Surabaya juga kita pernah home service, dan Bali juga pernah, itu kita lakukan home service. Jadi, nggak usah khawatir, kita akan bawa peralatan yang lengkap, dan bawa barang-barangnya juga nih. Mungkin barangnya akan kita terbangin dulu, baru kita pergi bawa peralatan aja. Kayak gitu sahabat pionir. Dan ya udah, kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Terima kasih nih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian masih bingung, masih pengen tanya-tanya, bisa banget. Pokoknya DM Instagram aja. Atau WhatsApp ke verifikasi WhatsApp kita di 0822 11101101. Udah centang hijau. Dan ya, kalau mau cek marketplace juga bisa, ada di sebelah sini nih. Sudah official store semua. Mau datang kemari bisa ke Ruko Cempaka Mas, Blok A nomor 32. Yaudah, saya Alvin dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.